Pada mulanya, hidup di hutan terasa tidak bersahabat kalau kita tanamkan cinta kasih. Alam akan memberikan kedamaian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini tetap seperti biasanya TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi atau penemuan-penemuan ya. Kita tetap di alam terbuka atau di alam yang masih asri ya, atau alam yang masih alami gitu ya. Nah, kali ini ekspedisi kita atau judul dari episode kali ini yaitu penemuan tali tarsan ya. Mungkin pemirsa TV Lebaran sering mendengar suara awu gitu ya. Itu adalah suara ciri khas dari tarsan ya. Kalau sudah bilang awu gitu berarti tarsan sedang memanggil kawan-kawannya yang ada di hutan belantara. Nah, kita akan mencari tali tarsan yang kalau pemirsa TV Lebaran pernah melihat videonya atau filmnya, si Tarsan ini sering berteriak awo gitu sambil terbang ya, terbang dari pohon ke pohon menggunakan tali lah. Kita akan mencoba mengekspedisi yang kemungkinan ini adalah salah satu jenis dari talinya si Tarsan untuk membantu bergelantungan di antara pohon ke pohon. Awo ya. Tapi kalau saya yang awo ya enggak ada yang datang ini ya. Semoga aja kalau saya yang awo yang datang malah cewek-cewek cantik ya, biar cepat dapat jodoh ya. Nah, ini kita sudah dekat dengan
si tali Tarzan. Nah, ini kemungkinan adalah salah satu tali dari Tarzan. Ya, di mana tali ini membantu si Tarzan untuk bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lainnya hingga cepat menuju tempat tujuan. Ya, kalau kita kan jalannya pakai sepeda atau pakai jalan kaki lah, ini si Tarzan berjalan menuju tempat yang lokasinya biar cepat menggunakan tali Tarzan. Nah, inilah kemungkinan adalah salah satu jenis tali Tarzan yang ada di hutan belantara. Kita nanti akan mencobanya, apakah malah akan jatuh atau malah bisa bergelantungan kayak si Tarzan. Itu aja laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Salam dari Tali Tarzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.